Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya masih di channel yang sama, channel yang membahas tentang perkeretaapian Indonesia. Di sini saya kembali ke stasiun Cimaka untuk menyaksikan lalu lintas kereta api di stasiun Cimaka. Stasiun Cimaka tidak jauh dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api, juga calon stasiun Tegaluar kereta api cepat Indonesia Cina. Stasiun Cimekar berada di antara stasiun Gede Bage dan stasiun Rancaikek dan tidak jauh dari komplek perumahan penduduk di wilayah Cimekar atau Cibiru. Di depan terlihat adalah stadion Gelora Bandung Lautan Api yang sering digunakan oleh Persib Bandung sebagai kandang ketika menjamu tim lain. Inilah penampakan stasiun Cimaka. Oke, kita tunggu saja langsung kedatangan kereta api. Kereta api apa saja yang akan datang hari ini? Melintas langsung atau berhenti? Oke, kita tunggu saja.
Terima kasih pada teman-teman semua yang telah menyaksikan video ini sampai detik ini, apalagi sampai selesai. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya, dan setelah ini ada saya akan menunggu kereta satu lagi. Oke, saksikan aja sampai selesai. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.